When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Hello everyone. Pelajaran kita berjudul After His Kind, yang artinya adalah sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan rupanya. Di Kejadian 1 ayat 11 dikatakan, waktu Tuhan bilang biarlah bumi menghasilkan rumput-rumputnya dan tanaman-tanaman hijau dan pohon buah yang menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. Jadi buah itu ada benihnya dan benih itu yang membuat ada pohon yang sama lagi yang menghasilkan buah yang sama karena benihnya. Jadi pohon yang sama yang dihasilkan itu lah pohon yang after the kind daripada pohon sebelumnya. Jadi pohon apel akan menghasilkan pohon apel karena buah apel itu ada bijinya dan bijinya itulah yang akan menghasilkan pohon apel yang akan menghasilkan buah apel yang di dalamnya ada bijinya. Pohon apel yang dihasilkan itulah after the kind daripada pohon apel sebelumnya. Dan yang menentukan itu adalah bijinya yang di dalam buahnya. Biji yang menentukan dia punya buah di Alkitab melambangkan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itulah yang akan menghasilkan buah yang sama. Dan buah itu, kalau secara spiritual, adalah love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, dan temperance. Itu adalah buah roh. Dan bijinya atau benihnya yang menghasilkan semua itu adalah firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang memiliki love memiliki biji atau benih daripada roh, yaitu firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itulah yang menjadikan semua itu sesuai dengan yang berfirman-Nya. Karakter Bapa yang adalah love akan menghasilkan love juga di dalam anak-anak-Nya karena anak-anak-Nya memiliki benih-Nya yang menghasilkan buah yang sama. Itu sebabnya Kristus mengatakan, dengan melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kristus enggak maksudkan bahwa dia adalah Bapa, tetapi dengan melihat karakternya Kristus, sudah melihat karakternya Bapa. Karena Bapa dan anak-Nya adalah dua oknum yang berbeda. Dan hal ini demikian karena Kristus memiliki benih daripada Bapa-Nya yang berdiam di dalamnya. Sehingga karakternya Kristus itu sama dengan karakter Bapa-Nya. Karakter anak-Nya after the kind daripada karakter Bapa-Nya. Kristus adalah the express image daripada Bapa-Nya. Itu sebabnya di Kejadian 1 ayat 26, Bapa berkata kepada anak, mari kami menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Di Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, aku berdiam dalam Bapa dan Bapa berdiam dalam aku. Perkataan-perkataan Bapa-Ku lah yang berdiam di dalam aku. Kita tahu perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan kehidupan kekal. Di Yohanes 6 ayat 63, artinya rohnya Bapa berdiam di dalam anak-Nya. Atau benihnya Bapa berdiam di dalam anak-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, lihat aku, lihat Bapa. Bukan karena aku adalah Bapa, tetapi aku adalah anak Bapa yang memiliki karakter sama dengan Bapa karena benih Bapa-Ku yang adalah roh-Nya, firman-Nya, life-Nya berdiam dalam aku. Di Yohanes 5 ayat 25 dikatakan, jamnya akan tiba di mana orang-orang mati akan mendengar suara anak God, dan mereka yang mendengar akan hidup.
dan ini adalah kehidupan kekal. Jadi Tuhan Yesus memiliki kehidupan kekal di dalamnya. Dan kehidupan kekal itu adalah roh dan firman. Itu adalah biji atau benih yang dimiliki anak, yang kalau berdiam di dalam kita, kita pun memiliki hal yang sama dengan yang dimiliki Kristus, yaitu buah-buah yang sama. Pertanyaannya, bagaimana anak bisa memiliki roh, benih kehidupan atau bijinya Bapa? Jawabannya, karena anaknya adalah anak Bapa. Di Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, dan kehidupan itu adalah firman, adalah roh, sebagaimana Bapa memiliki roh di dalam dirinya sendiri atau benihnya, Dia telah memberikan kepada anaknya agar anaknya memiliki kehidupan atau roh atau benih di dalam dirinya sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau Bapa yang memberikan kepada anaknya sehingga anak memiliki yang dimiliki Bapa, ini buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa. Karena kalau Tuhan Yesus co-eternal, selalu ada dengan Bapa dan enggak pernah ada awalnya, Bapa enggak perlu berikan apa-apa kepada anaknya karena anaknya selalu ada. Dan enggak masuk akal untuk dibilang anak kalau dia selalu memiliki yang Bapa miliki. Itu sebabnya untuk membuat masuk akal ini, ajaran Trinitas mengatakan bahwa Bapa itu bukan Bapa hanya sebagai peranan dan anak itu bukan anak. Bahwa yang dikatakan anak ini, yang sebenarnya bukan anak, selalu memiliki kehidupan, roh, benih di dalam dirinya, sebagaimana yang dikatakan Bapa memiliki hal itu juga. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa Bapa memiliki kehidupan, roh, firman, biji, benih, dan Dia berikan kepada anaknya. Tentu saja orang tua memberikannya waktu anaknya lahir, kan? Jadi Bapa benar-benar adalah Bapanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu benar-benar anaknya Bapa, sehingga Bapa memberikan kepada anaknya di saat anaknya keluar dari dirinya atau eksosomai. Di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, hanya Bapa yang memiliki immortality, hanya Bapa yang memiliki kehidupan yang tidak bisa mati, kehidupan kekal. Dan tadi kita baca bahwa Bapa yang memiliki kehidupan kekal memberikan kepada anaknya agar anaknya ini memiliki kehidupan kekal juga di dalamnya. Itu sebabnya Kristus waktu Dia datang kedua kali dengan suaranya akan membangkitkan orang-orang yang hidup percaya akan Dia sebelum mereka mati dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal karena Dia memiliki kehidupan kekal yang Dia terima dari Bapanya karena Dia adalah anak Bapanya. Di Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa percaya di dalam anaknya memperoleh kehidupan yang kekal karena anak memiliki kehidupan kekal yang diberikan oleh Bapanya. Di Yohanes 6 ayat 54, Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal. Dan dagingku ini adalah meat dan darahku ini adalah drink. Kita tahu bahwa daging dan darah ini melambangkan kehidupan kekal. Dan ini pun dilambangkan oleh meat dengan drink, roti yang kita makan dalam feast dengan minuman anggur yang kita minum di dalam feast, itu melambangkan kehidupan kekal. Di Kolose 2 ayat 16 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Kolose, jangan kamu dihakimi oleh orang-orang Yahudi yang bilang bahwa waktu kamu mengadakan feast dan makan meat dengan minum drink yang melambangkan kehidupan kekal, bahwa kamu tidak patut untuk melakukannya kalau kamu tidak mempersembahkan domba yang sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi karena Tuhan Yesus sudah menggantikan domba itu di kayu salib. Karena meat and drink ini yang dilakukan
mingguan, bulanan, dan feast tahunan adalah bayang-bayang dari yang akan datang nanti. Dan semua ini melambangkan tubuhnya Kristus. Jadi meat dengan drink yang lambang kehidupan kekal itu melambangkan tubuhnya Kristus di Kolose 2 ayat 17. Dan ini masih dilakukan setelah kayu salib, karena di perjanjian baru dikatakan bahwa meat and drink ini adalah bayang-bayang daripada things to come, hal-hal yang belum terjadi. Jadi ini tidak dipakukan ke kayu salib, kalau ini melambangkan kehidupan kekal, sementara yang dipakukan ke kayu salib adalah kematian. Di Matius 26 ayat 26, waktu mereka mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus mengambil roti, memberkatinya, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Makan, ini adalah tubuhku." Nah, tubuh itu dilambangkan meat dengan drink. Dan ayat 27 dikatakan, minum anggur atau drink dia punya anggur. Jadi meat dengan drink itu adalah lambang daripada kehidupan kekal yang dilambangkan oleh tubuh Kristus. Di Imamat 17 ayat 11 dikatakan, kehidupan daripada manusia atau kehidupan flesh itu ada di dalam dia punya blood. Jadi flesh dengan blood yang adalah lambang daripada meat dengan drink adalah kehidupan. Jadi untuk meat dengan drink pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan itu melambangkan kehidupan kekal, dan itu melambangkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Karena Matius 26 ayat 29 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, "Saya tidak akan minum lagi daripada anggur buah ini sampai hari itu waktu saya akan minum dengan kamu di kerajaan Bapa-Ku." Itu masih nanti. Makanya di Kolose 2 ayat 17 dikatakan, meat dengan drink ini yang murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen lakukan ini setelah kayu salib adalah lambang daripada tubuhnya Kristus dan lambang dari hal-hal yang akan dilakukan nanti. Jadi itu gak bisa dipakukan kalau itu melambangkan kehidupan kekal, dan itu adalah bayang-bayang dari things to come, bukan things yang sudah terjadi. Dan Tuhan Yesus bilang, "Saya akan minum bersama kamu nanti." Itu things to come. Jadi waktu Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari dan 40 malam di padang belantara, dan dia sekarang sedang mengalami kelaparan, setan menggoda dia untuk menggunakan kuasa ilahinya untuk membuat batu menjadi roti sehingga dia bisa makan. Karena roti itu adalah kebutuhan yang perlu dimakan agar orangnya tidak mati. Namun walaupun sedang kelaparan, Tuhan Yesus bilang kepada setan, dan dia mengutip Ulangan 8 ayat 3, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita sudah tahu Lukas 8:11 katakan bahwa firman itu benih, dan benih itu menghasilkan buah roh. Jadi firman itu adalah roh, di mana buah roh itu adalah love, peace, joy, long suffering, dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus bilang, "Saya datang ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada manusia bahwa untuk dikembalikan image daripada manusia yang sudah hilang gara-gara dosa, manusia perlu menerima biji atau benih yang adalah roh firman Tuhan, agar benih itu akan menghasilkan buah roh, yaitu the image of God, sesuai dengan image of God daripada Adam dan Hawa waktu Bapa melalui anaknya menciptakan mereka di Kejadian 1 ayat 26. Artinya untuk makan firman Tuhan itu sama dengan makan benih yang akan menghasilkan buah roh atau the image of God. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus anaknya Bapa memiliki karakternya Bapa, karena firman roh benih Bapa berdiam di dalamnya, dan dia hidup berdasarkan firman yang berdiam dalam dia sehingga karakternya sama dengan Bapanya, sehingga dia bisa bilang, "Lihat saya, lihat Bapa." Demikian juga manusia perlu makan firman yang sama, benih kuasa roh ini, sehingga benih itu pun akan menghasilkan buah roh yang sama, sehingga karakter manusia, the image of God, bisa dikembalikan pada manusia yang sudah kehilangan karakternya disebabkan oleh dosa.
dan lambang daripada benih ini adalah meat dengan drink. Yang Tuhan bilang di Yohanes 6 adalah flesh dengan blood yang kita lakukan pada appointed time untuk keep the feast adalah meat and drink yang melambangkan kehidupan kekal. Dan ini akan dilakukan lagi bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Bapanya. Makanya meat and drink itu hanyalah bayang-bayang dari yang akan dilakukan nanti. Di Taman Eden kita tahu ada pohon kehidupan. Dan waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden itu karena di tengah Taman Eden itu ada buah pohon kehidupan yang buahnya kalau dimakan memberikan kehidupan kekal. Dan buah pohon kehidupan ini adalah type atau shadow, lah bayang-bayang daripada sumber kehidupan kekal, the one great source of immortality. Di dalam Kristus ada kehidupan, dan kehidupan ini adalah kehidupan kekal yang kalau diterima, firman-Nya akan menghasilkan buah-buah yang sama. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, mata air kehidupan. Dan buah roh ini diungkapkan dalam penurutan akan firman-Nya. Jadi, bagaimana Bapa dan Anak merencanakan untuk menyelamatkan manusia? Dengan memberikan anak-Nya, di mana di dalam anak-Nya ada benih-Nya Bapa, dan benih-Nya Bapa itu menghasilkan buah di dalam kehidupan karakter anak-Nya sebagai manusia. Dan barang siapa menerima firman roh Bapa yang berdiam dalam anak yang diucapkan oleh anak, karena tertarik dengan karakter anak-Nya yang adalah kembar daripada karakter Bapa-Nya, tidak perlu binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Di bumi baru dan di langit baru nanti, di Yesaya 66 ayat 22, akan tiba waktunya, artinya ini things to come-nya, ini yang belum terjadi sekarang, tapi akan terjadi nanti. Akan tiba waktunya dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, dan dari satu sabat ke sabat yang lain, artinya setiap bulan baru, setiap awal bulan, dan setiap hari ketujuh, semua akan datang untuk sembah Bapa di sana. Dan di tepi sungai ada pohon, dan kita tahu pohon itulah pohon kehidupan yang menghasilkan buahnya, dan buahnya ada 12 jenis. Dan buahnya ini dihasilkannya setiap bulan. Nah, apa artinya setiap bulan? Kita ke Yehezkiel 47 ayat 12 dikatakan ada pohon, dan pohon inilah pohon kehidupan yang sama kita lihat di Wahyu 22, dan buahnya akan dihasilkan pada bulannya. Dan kata bulan ini adalah H2320 adalah Kodesh. Dan Kodesh ini artinya new moon. Artinya buahnya dihasilkan setiap awal bulan, setiap new moon. Dan kalau kita perginya setiap new moon untuk sembah God di situ, artinya buahnya akan dimakan setiap new moon, setiap awal bulan. Dan buah ini adalah shadow, bayang-bayang daripada kehidupan kekal. Tentu saja orang yang sudah selamat sudah memiliki kehidupan kekal. Dan walaupun sudah memiliki kehidupan kekal, kita masih makan dia punya lambang daripada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita datang setiap awal bulan, selain setiap hari Sabat, untuk sembah God di sana, yang duduk di tahta bersama dengan anak-Nya yang dilambangkan domba. Dan setiap bulan itu kita makan buahnya yang adalah lambang daripada kehidupan kekal. Jadi ada lambang yang sudah tidak ada lagi di saat substance-nya sudah digenapi. Itu adalah domba yang adalah lambang Kristus, di mana domba tidak dipersembahkan lagi karena itu lambang kematian. Tapi ada lambang juga yang tidak pernah bisa ditiadakan karena lambang itu adalah lambang kehidupan kekal. Sehingga di dunia baru nanti kita akan tetap dari bulan ke bulan, awal bulan ke awal bulan, makan buah pohon kehidupan yang adalah lambang daripada kehidupan kekal, walaupun kita sudah memiliki kehidupan kekal. Kita akan berkumpul untuk membina karakter kasih yang sempurna. Dan assemble ini di bumi ini, waktu kita assemble together,
akan membuat kita yang berdiam di bumi ini bisa berdiam di kerajaan surga, di tempat di mana Kristus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi kita punya latihan untuk di sana nanti adalah di sini. Kalau di sana setiap minggu, setiap bulan dan tahunan kita gather di sekitar tahta Bapa, bukankah latihannya di bumi ini, di mana kita gather, assemble together untuk keep the feast, makan dan minum yang melambangkan kehidupan kekal, untuk mempersiapkan diri untuk nanti melakukannya di dunia baru dan langit baru untuk selama-lamanya. Dan dikatakan di situ mereka akan assemble di sanctuary dari Sabat ke hari Sabat, dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, untuk memberikan puji-pujian dan syukur pada Dia yang duduk di tahta dan kepada domba untuk selama-lamanya. Artinya, makan buah itu akan kita lakukan selama-lamanya, dan itulah sebabnya orang-orang yang sudah melakukannya di sini pada waktu yang sudah ditetapkan akan tetap melakukannya selama-lamanya di kerajaan Bapa nanti dan di dunia baru. Itu sebabnya meat and drink, yang adalah lambang daripada buah daripada pohon kehidupan, itu akan dilakukan untuk selama-lamanya. Jadi meat and drink yang adalah lambang daripada buah the tree of life, kita lakukan di bumi ini dan nanti di surga, itu menjadi buah pohon kehidupan yang masih lambang daripada kehidupan kekal. Itu sebabnya lambang kehidupan kekal gak pernah bisa dipakukan ke kayu salib, karena yang dipakukan hanyalah kematian, bukan kehidupan. Karena yang kita lakukan di sini akan tetap untuk selama-lamanya kita lakukan di nanti waktu dunia dan langit baru diciptakan kembali. Jadi sebagaimana Bapa memiliki benih yang buahnya adalah love, dan Bapa memberikan benih ini dalam anaknya karena anaknya adalah anaknya, sehingga anak pun memiliki buah roh, dan image daripada Bapa adalah sama dengan image-nya anak. Itu sebabnya Bapa melalui anak membentuk atau menciptakan manusia, dan manusia yang menerima benih Bapa di dalam anak. Waktu Kejadian 2 ayat 7, anak menghembuskan nafas hidupannya dalam lubang hidung yang menjadi Adam dan Hawa. Manusia pun memiliki image yang sama atau karakter yang sama. Dan itu karena benihnya Bapa di dalam anak sekarang berada di dalam Adam dan Hawa. Dan karena Adam dan Hawa telah berdosa, sehingga image-nya sudah hilang, karena mereka menerima benih firman tipuan setan, sekarang mereka memantulkan karakter daripada benih yang mereka terima di Taman Eden, perkataan setan yang mereka percaya daripada perkataan Kristus. Dengan cara yang sama, sebagaimana mereka diciptakan, Bapa melalui anak pun akan menyelamatkan mereka dengan benih Bapa berdiam dalam anak yang akan dihembuskan atau diucapkan oleh anaknya. Dan barang siapa percaya perkataan-perkataan Kristus dan menerima firman rohnya dalam kehidupannya yang adalah benih, karakter akan dikembalikan lagi sesuai dengan karakter Bapa dan karakter anak, karena mereka menerima firman roh benih Bapa yang diberikan oleh anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11, inilah kesaksiannya, Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal, dan kehidupan ini berada di dalam anaknya. Ini benar karena anaknya adalah after his kind, dan manusia pun yang menerima ini akan menjadi after their kind. Dia yang memiliki anak memiliki kehidupan kekal. Di Christ Object Lesson 69, di saat karakter Kristus dengan sempurna direproduce di dalam umatnya, dan cara untuk direproduce ialah cara bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, ialah Kristus menghembuskan nafasnya, dan untuk menyelamatkan Kristus berfirman, dan barang siapa terima firman benih itu, karakternya mereka akan menjadi sama dengan karakter daripada anak yang adalah image daripada Bapanya.
dan barulah Kristus akan datang untuk menjemput mereka. Adalah satu keistimewaan bagi setiap pengikut Kristus, bukan hanya untuk menantikan kedatangannya, tetapi untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Seandainya semua yang mengaku namanya Kristus menghasilkan buah atau karakternya Kristus di dalam kehidupan mereka, tepat cepat dunia ini akan ditabur benih Injil oleh orang-orang yang sudah memiliki buah atau karakter Kristus. Dan kita tahu di dalam buah itu ada benih yang akan dikabarkan sebagai Injil. Dan dengan segera panen besar terakhir akan menjadi matang, dan Kristus akan datang untuk mengumpulkan semua ke dalam kerajaan surga. Jadi sebagaimana pekerjaan penciptaan itu ialah untuk menghasilkan atau menciptakan manusia sesuai dengan image-nya Bapa dan Anak, after their kind, demikian juga kerjaan keselamatan itu ialah Bapa melalui Anak untuk mengembalikan mereka punya image, sehingga manusia ini akan memiliki image after their kind. Semoga kita melihat betapa pentingnya untuk mempelajari, mengerti, dan menerima firman benih itu di dalam jiwa kita, agar karakter Bapa dan Anak bisa dihasilkan kembali di dalam kehidupan manusia, sehingga hanya Bapalah yang dimuliakan melalui Anaknya. The true object of education is to restore the image of God in the soul. In the beginning, God created man in his own likeness, but the fall and its effects have perverted these gifts. Sin has marred and well-nigh obliterated the image of God in man. It was to restore this that the plan of salvation was devised and a life of probation was granted to man. To bring back to the perfection in which he was first created is the great object of life, the object that underlies every other.